Sejak tahun 2013, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A. Di bawah pengelolaan profesional, dengan mengusung visi memadai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Penciptaan atmosfer akademi dan pembentukan karakter yang kompetitif ditingkatkan. Pembelajaran program studi Akuntansi Polinema didukung dengan penunjang fasilitas yang baik seperti Politeknik Negeri Malang didirikan tahun 1984. Pada awalnya, Politeknik Negeri Malang bernama Politeknik Universitas Brawijaya. Sementara itu, jurusan akuntansi itu sendiri didirikan pada tahun 1986 karena untuk memenuhi kebutuhan bahwa ahli teknik itu tidak hanya di bidang rekayasa saja, tetapi juga di bidang non-rekayasa. Dari sisi sejarahnya, pada tahun 1924, Politeknik Universitas Brawijaya berubah nama menjadi Politeknik Negeri Malang seiring dengan perlunya kemandirian di level Politeknik. Pada tahun itu juga, kami Politeknik Negeri Malang bergeser dari lokasinya di Jalan Veteran, berpindah ke Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini. Pada saat itu, program studi yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang hanya program diploma 3 akuntansi saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2006, Politeknik Negeri Malang jurusan akuntansi khususnya membuka program studi baru yaitu diploma 4 akuntansi manajemen. Dengan seiringnya perubahan waktu dan kebutuhan dan permintaan pasar, maka pada tahun 2015 kami juga membuka program studi baru dengan nama Diploma 4 Keuangan. Politeknik Negeri Malang pada saat ini memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Seiring dengan visi tersebut, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang berusaha untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu dengan membekali siswa tidak hanya ilmu di bidang akuntansi saja, tetapi juga memberi mahasiswa bekal, yaitu kemampuan dalam berbahasa asing supaya mereka mampu bersaing dengan negara-negara di luar Indonesia. Kemudian juga memberi bekal kepada mahasiswa di bidang komputer akuntansi, audit berbasis komputer, kemudian juga memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk berwirausaha, sehingga apabila mereka tidak bergabung di dalam dunia industri maupun pemerintahan ataupun lembaga pendidikan yang menjanjikan pekerjaan, mereka mampu untuk berdiri sendiri dan berwirausaha. Dengan
kemampuan yang dihasilkan oleh lulusan, kami menyatakan bahwa lulusan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang mampu bersaing dengan lulusan lain di industri sejenis atau pendidikan tinggi sejenis dan dari negara lain selain dari Indonesia. Oleh karena itu, mari bergabung dengan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Selain didukung oleh fasilitas yang baik, atmosfer akademis juga dibangun melalui tenaga pengajar yang terakreditasi secara akademis maupun praktis yang terlibat aktif dalam kegiatan akademis dan profesi berskala nasional maupun internasional sebagai upaya pembaharuan ilmu akuntansi yang dimiliki.